Dah keringkan, dah bersihkan. Sekarang ni proses nak simpan. Biasanya HR simpan ada dua cara. Sama ada mushroom pack ataupun itu mushroom pack tu bermaksud bila-bila je HR nak fly balik, HR bentang dan terus terbang. Dalam kes ni HR nak relax sampai mungkin lama sikit lah, mungkin 2-3 Ogos nanti HR fly balik. So HR nak simpan dalam bentuk yang boleh masuk dalam kotak lah. Okay, HR buat sekarang. Sel. So kita ikut sel supaya dia tak rosak. Dia punya nose ni nak kena jaga. Ikatan tocang supaya nak mudah nanti kita nak buat principle untuk simpan dan jangka masa lama lah. Bawa ke depan.
dalam kotak. Tempis sikit. Okey. Yang ni mushroom untuk memudahkan kita nak fly. Okey. Mushroom settle. Buat ikatan basic. Pack ke mushroom ni. Okay. Cik, sampai kotak. Okay. So itu saja, sekian apa yang HR buat untuk buat wing maintenance paramotor. Wing paramotor maintenance bermula pada step bersihkan luar dalam, ya. Yeah? And then kita lihat kotoran-kotoran di dalam, kita kebarkan supaya dia terkeluar. And then kita lipat. Ini lipatan adalah untuk HR tak fly lama. Kalau simpan wing jenis ni, HR mungkin tak fly lagi seminggu ke macam tu, kan. Tapi kalau HR fly, biasanya HR akan buat lipatan mushroom. Yeah? Nanti suatu hari nanti akan datang, HR akan tunjuk lipatan mushroom macam mana. Sangat mudah. Okey, itu saja. Jom fly paramotor.com. Jom.